Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok beberapa perkara yang boleh kita buat untuk mencuci karat pada keris. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu beberapa set yang ada pada saya. Yang ini adalah set keris keris Madura. Keris Madura. Okay, ini adalah keris Madura. Naga Sastro. Bulu Madura. Naga Sastro. Dan ini adalah keris Patani atau dikenali dengan Tajung. Ini adalah keris pukal. Dia ada masalah sikit sebab di sini ada karat. Tentu boleh nampak karat. Okey. Sini karatnya. Jadi kita akan cuci hari ini.